Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ini Zik nak sharekan kepada korang apa perbezaan antara light yang premium dengan ambient light yang tak premium. Sebabnya ramai yang tanya dengan Zik, kenapa yang ambient light Zik pakai ni mahal? Yang Zik buat video dulu tu, yang kalau korang boleh tengok kat sini, video yang Zik buat tu harga dia murah sahaja. Zik akan kongsikan kepada korang kenapa benda tu murah dan kenapa yang ini mahal. Jom saksikan dengan Zik dan Zik akan sharekan juga kalau siapa yang ada nak beli yang premium ni, yang macam Mercedes punya ambient light ni, nak pasang sendiri, dia akan sharekan juga macam mana korang nak buat wiring tersebut. Tetapi Zik takkan ajar DIY macam-macam lah, buka ni trim apa semua tak ada. Zik cuma ajar kepada korang mana korang nak buat wiring, dan kalau korang tak nak buat sendiri, mana kedai yang korang nak buat untuk ambient light ni dengan harga yang affordable. Saksikan dengan Zik guys. Sekarang ni Zik ada yang lama punya yang Zik pakai, pernah pakai dulu. Yang ni sorry lah, sebabnya Zik dah masuk dalam store, lepas tu benda ni dah tercabut. Dia dah tercabut macam ni lah, gam dia dah tercabut. So dia punya ni, tapi boleh pakai lagi, jangan risau. Yang ini adalah ambient light daripada premium punya lah. Kalau siang ni pun masih nampak lagi, tak ada apa-apa masalah. Sebabnya Zik buat siang ni untuk nampak perbezaan dia guys. Okay, sebabnya Zik nak tunjuk juga kepada korang wiring adalah kerana kat sebelah tu tak menyala, sebabnya dia punya soket tu tercabut. Dan nanti Zik akan tunjukkan kepada korang fuse mana yang korang nak tap untuk wiring yang ini. Okay, dan last kali Zik akan ceritakan tentang kalau korang nak buat sendiri ataupun tentang kat mana kedai yang korang boleh buat. Dan kedai tu memang Zik dah kira dah survey benda semua, memang dah banyak lah dia buat ambient light untuk kereta. Untuk perbandingan ambient light yang murah dan juga ambient light, tak adalah Zik tak tahu nak cakap dah murah ke apa kan, tapi murah lah, kira murah lah. Apa perbezaan murah dan juga apa perbezaan mahal, sebabnya ramai yang sangat tanya Zik. Jadi Zik buat video khas untuk kepada korang. Okay, Zik akan menyalakan benda ni dahulu dan Zik tunjukkan kepada korang perbezaan dia. Untuk yang murah ni, harga dia Zik tak silap Zik lah, harga dia dalam 100 lebih sahaja untuk full set lah. Kiranya korang boleh dapat siap dengan foot light dalam 100 ke 200 lebih lah. Ni memang korang dapat semua. Okay, kalau yang premium light ni, harga dia lebih kurang barang saja dalam silap Zik dalam 500 ke 600 ke 100 korang dah boleh dapat dah, 400 sebenarnya. Tetapi pasang dia agak mahal. Jadi kedai selalunya charge paling murah pun 800 guys. Okay, alright, jadi Zik dah nyalakan dia. Okay, first kali perbezaan yang Zik nak tunjukkan kepada korang adalah kalau korang tengok ambient light ni, dia punya warna dia, LED dia hanya satu source saja. Maksudnya dia tembak daripada tepi ni. Okay, kalau korang tengok kat sini eh, ini adalah penembak dia. Okay, dan ini adalah yang penembak dia dah sekali dengan dia punya arc click dia. Jadi kalau korang tengok kat sini, bila siang korang akan nampak warna yang lebih dia kat sini sahaja. Kat sini tak berapa nampak. Jadi kalau Zik bandingkan dengan ni, nampak? Ha, korang boleh betul-betul dah bandingkan dia warna, daripada segi warna nampak? Ha, dekat belah sini nampak? Tiba-tiba ada warna check out kat situ. Ha, tetapi kalau untuk yang Myvi Zik ni punya yang premium ambient light ni, warna dia semua dah ada sebabnya dia LED. Okay, Zik akan cabutkan ni kepada korang. Zik akan tunjuk, alamak, ni di Zik dah, ni lah 3M. Rasanya belakang ni tak 3M kot. Okay, Zik bukakan kepada korang ya untuk tunjukkan. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia dekat sini adalah satu, ada LED, 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 banyak LED. Okay, sebab tu dia nampak warna dia seimbang dan juga sekata. Okay, dalam tu korang nampak, nampak sekata. Okay, Zik akan tunjukkan korang bila gelap eh, time gelap. Kiranya dalam kereta lah. Okay, bila korang tengok kat sini, itu adalah yang premium Zik pakai. Yang ini adalah yang jenis murah sikit lah. Jadi kalau korang tengok nampak, dia punya sumber cahaya dia kat sini lebih daripada tepi, nampak? Kat sini lebih daripada tepi. Kalau korang tengok yang tu, nampak? Dia sekata, memang cantik. Sebab itulah yang Zik pakai tu agak mahal daripada yang ini, dan yang ini agak murah lah. Jadi korang boleh pilih sebenarnya korang nak yang mana. Tak ada masalah, korang boleh pilih guys. Korang nak beli yang ni, kalau korang modal ada yang ni, korang beli yang ni. Kalau modal korang ada yang ni, korang beli yang ni. Sebab yang ni pun ada macam-macam jenis. Ada yang korang boleh beli ni sahaja, iaitu depan dia bagi depan 2, tepi pintu 4. Ada yang dia siap dengan lampu dekat sini. Ni pun Zik nak kena buka dan kena betulkan balik dia punya lampu. Dan dia bagi yang bawah ni lah. Okay, lampu yang tu. Untuk yang ni Zik tak silap kat door ni tak ada.
Okay. Dan dia bagi full set sekali dengan full light. Ha, jadi korang boleh pilih lah. Dan Zik akan juga linkkan kepada korang Shopee. Korang nak beli yang ni ataupun korang nak beli yang ni, nak pasang kat kedai ataupun pasang DIY, korang boleh pilih. Dan Zik akan linkkan juga kat mana korang nak pasang kat kedai. Ha, sebabnya kedai ni adalah di Kelang. Ni Zik nak buka untuk yang ni. Zik nak tunjukkan wiring dia macam mana untuk ajarkan kepada korang lah siapa yang nak buat DIY. Okay, so Zik dah tutup kereta. Kalau ada bunyi yang annoying yang ting-ting-ting tu, korang tekan je kat sini guys. Nanti dia bunyi hilang. Okay. Jadi Zik buka jap ni. Lepas tu Zik tunjukkan kepada korang. Bila korang buka door trim korang, korang dah pasang dah ambient light ambient semua kan. Ambient light macam ni. Zik nak ajarkan kepada korang wiring dia. Alright. Untuk wiring kat power window ni, Zik pakai untuk yang grounding tu. Korang nampak eh, kat sebelah tu dia sama dengan warna hitam. Okay. Belah hujung. Dia belah hujung, kalau soket ni kira kanan lah. Belah hujung kanan. Okay, untuk yang dia punya wiring power dia adalah hujung belah kiri. Dia punya wire adalah hijau putih. Okay, ini pun sama dekat tiap-tiap power window yang lain lah. Saya akan tunjuk sebab yang ni adalah paling penting. Okay, sebab dia main switch. Bila korang buat macam ni, nanti lampu dia, bila korang tutup tutup yang ni kan, tutup untuk power window switch ni, lampu dia akan sama juga tutup. Kalau korang buka, nanti lampu dia kat sini akan menyala. Tapi depan ni dia takkan tutup lah. Dekat sini dia akan tutup. Nanti dia akan buat demonstration lah. Kalau korang tak nak buat benda macam ni, korang nak macam tutup ni tak ada effect kan, tutup ni tak ada effect, tak ada switch, korang boleh buat grounding dia dekat bahagian ni lah. Contohnya bahagian dekat screw kat sini ke, mana-mana grounding. Tapi Zik tak boleh nak buat kat sini sebabnya dah ada soundproof. Jadi grounding tu biar betul-betul kena dekat body besi ni, pintu korang. Okay, kalau korang buat soundproof, pastikan dia punya screw ni, okay, pastikan grounding korang kena dekat besi. Alright, jadi Zik akan pasang ni balik semua. Nanti Zik akan tunjukkan kepada korang yang pasal switch tu. Kalau korang tengok kat sini, ni dia punya wiring lah. Kalau nak sambung dekat tengah tu, sama juga, hijau putih, merah. Lepas tu grounding dia hitam. So kat sini sama juga, dekat belakang pun sama. Okay, belah sini, lepas tu belah tepi tu yang Zik dah cakap lah tadi. Dan yang dekat sini, kejap eh, Zik buka ni dan tunjukkan kepada korang kat mana korang boleh tap. Okay, untuk tap yang fuse dekat dalam ni, korang boleh tap dekat sini. Sini adalah dia punya tempat dia yang kosong ni, bahagian kosong ni guys. Okay, di bawah bahagian, sekejap eh, di bawah ignition 1 tu, atas AM1. So korang boleh masuk kat situ, fuse adapter yang kat situ. Okay, korang masuk kat sini. Dan kat sini korang boleh letak 10 lah. Dia punya 10 fuse. Fuse adapter korang pakai ni, pastikan masuk dekat tempat yang betul eh, dia punya wire dia. Okay, kalau macam ni, wire dia belah kanan keluar. Kalau tak bagus, wire belah kiri. Wire belah kiri tu yang bahaya. Sebabnya kalau apa-apa short ke apa, dia akan pergi ke fuse dulu. Kalau wire ni belah kiri, dia akan pergi terus ke fuse box. Dia tak akan putuskan fuse ni. Jadi korang kena hati-hati current tu lalu mana dahulu, belah kanan ke ataupun belah kiri. Jadi untuk MyV ni, dia adalah belah kanan dahulu. So belah kanan maksudnya wiring kat sini ni akan nak keluar dekat fuse dahulu. Jadi apa-apa kalau short ke apa, dia akan pergi ke fuse. Jangan short ke apa-apa terus ke ECU. Tu yang boleh buat ECU korang terus rosak. Okay, ini adalah tips lah untuk korang pasang adapter fuse macam Zik pakai ni. Jadi Zik nak test, tengok dia punya wiring tu semua okey ke tak. Okey, semua berlampu dengan nice-nya. Right, semua belakang, depan belakang semua okey. Okey, jadi ini adalah switch yang Zik cakap lah. Bila korang tutup ni, nampak? Dia akan tutup. Tetapi depan ni dia tak tutup eh guys. Nampak? Depan tu tak tutup. Okey, dia cuma tutup dekat window saja. Bila kita buka window, baru dia buka. Jadi ini adalah grounding yang Zik cucuk dekat switch. Kalau korang tak nak macam ni, tak nak tu switch ni, okay, korang boleh buat grounding di badan ni lah, macam Zik cakap tadi. Dia. Alright, untuk yang ni, kos DIY barang Zik rasa korang boleh standby lah dalam RM500-600 untuk kalau korang nak pakai macam Zik ni. Okay, yang premium ni. Kalau yang jenis yang Zik cakap dahulu dekat video tu, mungkin dalam RM200-300 kalau korang DIY sendiri. Tetapi, kalau korang nak buat kat kedai, dia boleh saja dekat sini untuk korang contact lah, iaitu nama Faiz. Dan korang pakai kod ni, iaitu MG3 Hub, untuk dapat special price kat dia. Korang kena try lah contact dengan dia kalau korang nak buat kat kedai, korang tak nak buat sendiri. Okay, kalau macam korang nak buat kat sendiri, mungkin dalam 500, budget ada 500 macam tu.
Pasang kat kedai memang agak leceh sebabnya Zip pun tahu dia punya leceh dia macam mana. Memang penat guys buat benda ni, sebab korang nak buka 4-4 pintu, lepas tu buat kat dashboard, lepas tu wiring dan benda semua. Dia jadi makan masa lah, makan masa dan juga makan kiranya pengalaman nak buat benda tu. Kalau buat kat kedai ni boleh tengok-tengok, lepas tu kedai pun dah expert dah, benda tu semua cepat nak buat kan. Jadi terpulang kepada korang, korang nak buat macam mana, macam Zip DIY saja. Okay, jadi kalau korang nak buat dekat kedai, korang contact dekat komen, dia akan tulis komen. Lepas tu barang kalau korang nak beli, dia akan letak dekat komen juga untuk korang beli. Okay, jadi itu saja guys. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Modify itu pasti guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zip yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zip, dan Zip doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.